welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku lagi bikin makeup tutorial ala Korea, lip swatches dan review dari lipstick Roman yang 0 gram. Kenapa dibilang 0 gram? Karena kalian nggak akan ngerasa pakai lipstick sama sekali. Dia tuh teksturnya ringan, kesannya kayak 0 gram di bibir kita. Lipsticknya kayak gini, dia warnanya dari yang soft peach orange sampai yang merah marun banget. Kalau disuruh milih yang mana, aku pasti kayak bingung. Supaya cocok untuk bikin ombre-ombre lips kayak gini, aku sengaja bikin makeup Korea putih gitu yang tanpa kontur. Biasanya kalau kalian lihat aku pakai foundation itu selalu beberapa tingkat lebih gelap dari kulit aku. Jadi kesannya warm dan bronzy. Tapi hari ini aku nggak begitu kontur, terus aku nggak gelapin foundation aku. Jadinya bukan kayak Korea, tapi malah kayak vampir. Vampy banget makeupku hari ini. Tapi udahlah ya, aku sudah berusaha mantengin pony makeup berjam-jam, niru makeup ala dia, tapi berakhir seperti ini. Okay then, let's jump right in. Okay, mari kita lip swatches. Yang pertama ini, yang awesome, kemasannya kayak gini. Ini warna yang paling soft di antara semuanya, warna yang paling muda menurut aku. Dari awal aku buka kemasannya itu, warna yang paling bikin aku jatuh cinta banget tuh warna ini. Karena warnanya tuh so cute, kayak permen gitu ya, kayak so fresh, natural juga, dan kayak pas banget sama warna kulit aku sama makeup aku hari ini. Berikutnya ada Adorable, kemasannya kayak gini dan warnanya tuh masih mirip-mirip sama yang pertama tadi. Oh my god, warnanya cantik juga. Gemes banget. Jadi yang ini itu mirip yang pertama, tapi dia ada unsur coklatnya sedikit. Mungkin lebih kayak pumpkin gitu loh, antara orange dan coklat digabung jadi satu, hasilnya seperti ini. Ini juga bagus banget. Ini baru dua, kita belum yang lainnya. Yang lain juga gemes-gemes. Jadi yang ketiga, kita cobain lagi. Yang ini Envy Me, warnanya sedikit lebih tua. Jadi tiga tadi tuh mirip-mirip warnanya. Let's try. Ternyata ini cantik juga. Oh my god, gimana ini? Ini mengingatkan sama yang pertama tadi, cuman ini tuh kayak lebih soft. Kalau yang pertama tuh bener-bener orange, orangenya tuh bener-bener peach. Kalau yang ini tuh lebih soft, lebih ke peach nude gitu. Dan ini tuh kayak warna bibir asli tapi sehat gitu loh. Jadi kalau mau makeup-makeup, ini tuh pas banget. Super duper in love. Bingung dan gemes dan bingung gimana dong? Next ada Dusty Pink dan sepertinya gemes juga. Warnanya vampy banget, cocok sama kulit aku yang hari ini lagi putih banget dan gak ada kontur. Jadi mengingatkan kayak makeup-makeup fall winter tuh kayak gini. Kalau disuruh milih warna favorit gimana nih? Terus ini ada Sweet Pea, kemasannya kayak gini. Nah, yang ini tuh di kemasannya warnanya kayak keunguan gitu dan ternyata bener. Jadi yang empat pertama tadi itu warnanya lebih ke nude dan empat berikutnya lebih ke merah dan ungu. Yang ini namanya something, ini udah jelas sih merah cabe. Nah kalau yang ini udah jelas nih, bener kan merah cabe tapi cantik banget. Cantik banget warnanya dan ini tuh kayak bikin kulit aku kelihatan fresh gitu. Ini yang All That Jazz dan warnanya kayak gini. Kalau dilihat sih warnanya kayaknya natural ya.
suka banget warnanya. Suka banget warnanya dan kayaknya aku belum pernah punya lipstick warna kayak gini. Ini yang terakhir namanya Red Carpet. Dan kalau di kemasannya warnanya merahnya merah banget, agak tua. Tapi kita coba di bibir. Oh my god, ini merahnya cantik banget dan aku kayak nggak bisa menentukan mana yang favorit aku. Hampir semuanya aku suka. Almost all. Kalau hanya boleh memilih satu, aku akan pilih yang Envy Me. Karena warnanya itu bikin aku kayak kelihatan cantik tanpa pakai lipstick gitu loh, kayak warna bibir asli gitu. Look at this. Oh my god. Tuh, cantik banget warnanya. Kayaknya ini bakal jadi lipstick yang akan aku taruh di tas aku, yang akan aku bawa kemanapun aku pergi. Oh my god, ini bisa buat blush juga, bisa lipstick juga, eyeshadow juga. This is really really good. Terus semua warna teksturnya ringan, that's why diberi nama zero gram, karena kayak nggak berasa pakai lipstick gitu. Lalu untuk kiss proof atau enggaknya, ini kan lipstick biasa, pasti nggak kiss proof, pasti nempel. Cuman kayak lihat deh, lihat ya, tuh ada sih merah tapi kayak sedikit banget. Sedangkan biasanya kalau kita pakai lipstick biasa yang warna merah tuh kayak bahaya banget, kecemong dikit tuh langsung bleber kemana-mana. Nah kalau kalian yang nggak biasa pakai lipstick merah, tapi kalau mau pakai lipstick matte bibirnya kering, this is for you. Jadi untuk kalian yang pakai lipstick merah, pengen rasanya kayak matte tapi nggak kering, terus nggak blepetan, kalian harus punya ini, gengs. Kalian bisa beli lipstick ini di Karis. Aku akan taruh linknya di bawah dan di Instagram juga ada. Karena aku adalah Karis seleb, aku bisa ngasih promo-promo gitu buat kalian. Cek aja ntar ya, aku pasti tulis di bawah. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe YouTube channel aku, follow Instagram aku, and see you in my next one. Bye-bye.